Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya mau share cara setting VLAN di router D-Link. Masuk menggunakan IP standar D-Link-nya. Login dulu menggunakan password. Di sini saya saat ini koneksinya menggunakan WAN static IP. Jadi mau saya tambahkan VLAN. Kita masuk dulu ke LAN. Kita uncheck list di port yang mau kita koneksikan ke VLAN. Saya pilih LAN 4 sama Wi-Fi 5G. Lalu klik apply, klik OK, kita tunggu selanjutnya sampai reboot selesai. Oke, kalau sudah, lalu kita tambahkan VLAN-nya. Kita kasih nama, terserah mau dikasih apa, bebas. Untuk tipe bit, tipenya pilih bitge. VLAN ID-nya punya saya 10. Lalu checklist LAN 4 sama Wi-Fi 5G. Checklist juga port LAN-nya, lalu klik apply. Oke, sudah, tinggal tunggu saja sampai proses selesai. Nah, jadi caranya hanya seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share.